Rekod cemerlang Selangor di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ, musim ini akhirnya tercalar apabila tewas 0-3 kepada Johor Darul Ta’zim, JDT, pada aksi Liga Super sebentar tadi. Malah, ia juga kekalahan kedua skuad Nidzam Jamil kepada JDT selepas dua bulan menerima mimpi ngeri di belasah Harimau Selatan 6-1 dalam aksi final Piala FA di Stadium Nasional, Bukit Jalil. Apakah yang menjadi punca kekalahan Selangor? Kekalahan Selangor FC kepada JDT disebabkan beberapa faktor utama, terutamanya kelemahan di bahagian pertahanan yang tidak dapat mengekang corak serangan pantas JDT. Walaupun Selangor cuba memberi saingan, khususnya pada separuh masa kedua, pertahanan mereka mula goyah apabila JDT meningkatkan tekanan. Serangan bertubi-tubi yang diketuai oleh pemain lincah seperti Arif Aiman dan Bergson menyebabkan barisan belakang Selangor seringkali ketinggalan. Dari segi taktikal dan formasi, JDT menunjukkan kelebihan yang jelas dalam perlawanan ini dengan memanfaatkan formasi yang fleksibel dan taktik menyerang yang efektif. JDT seringkali menukar formasi untuk mengadaptasi strategi lawan yang memberikan kelebihan kepada mereka apabila Selangor cuba menyesuaikan pertahanan mereka. Taktikal JDT juga menunjukkan disiplin dalam pertahanan dan serangan yang terkoordinasi. Pemain tengah mereka, yang dilatih untuk bergerak cepat antara posisi serangan dan bertahan, berperanan penting dalam mengawal tempo permainan. Setiap kali Selangor cuba membina serangan dari bahagian tengah, JDT dengan pantas merapatkan ruang dan memberi tekanan kepada pemain lawan. Ini memaksa Selangor kehilangan penguasaan bola lebih awal dan sukar untuk mencari ruang terbuka, terutamanya dalam mencipta peluang gol. Selangor cuba bermain dengan gaya menyerang namun gagal menggerakkan bola dengan cukup pantas ke bahagian serangan, menyebabkan mereka seringkali terperangkap dalam pertahanan JDT. Ini ketara apabila Selangor cuba menyerang dari sayap, tetapi gagal memberi hantaran silang yang efektif akibat tekanan dari pemain pertahanan JDT.